Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, kita akan ngebahas soal Bang Power Kui kembali lagi teman-temannya. Jadi ada salah satu subscriber aku bilang, "Bang, progresnya Bang Power Kui itu sampai kemana sih?" Ya terbangnya ya, sampai kemana gitu ya. Jadi di sini kita bakal kepoin Bang Peku itu sampai di mana ya teman-temannya. Jadi di sini kita bakal ke proses building ya. Jadi rebuildnya, yap, gak ada update terbaru guys ya. Jadi ini sampai saat ini tuh belum ada pembaruan sebenarnya ya. Jadi ya Bang Genta tuh, Bang Genta, sorry, maksudnya Bang Powerku itu belum ada updatean terbaru. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak update terbaru ya guys ya. Jadi ya mereka, aku juga belum tahu teman-teman. Tapi di sini kita bakal coba lihat teman-teman ya, ini ada GL my roll. Wah, ini aku nggak tahu buat apaan. Wah, ini kopral, mantap. Jadi di sini banyak aktivitas ya. Ini ada yang beli. Nah, di sini ada yang beli ya tuh, ada yang beli-beli. Power coin mah banyak pasti udah beli gara-gara gua yang promosi ini. Gak janda. Jadi ya untuk power coin sekarang tuh belum ada artinya ya teman-teman ya, masih sampai di sini nggak ada grow release ya. Nih, grow launcher release belum ada teman-teman ya. Grow release belum ada ya. Masih 4.13 ya teman-teman, masih lama banget, versi lawas ya. Ha, Bang Pekuin nggak tahu kemana, orangnya ngilang ya, seperti biasa lah ya, kita nggak usah ngarepin, nggak usah terlalu berharap ya teman-teman, karena sakit banget kalau terlalu berharap. Ini apa ini? Dapatkah Anda memeriksa ini? Apakah masalah itu harus mendeteksi lokasi magplan tepat saat perma apa ini? Oh, pemain merenggutnya. Oh, white. Eden bot egg. Jadi ada ini ya, ada script baru nih kayaknya. Scriptnya bagus sih. Scriptnya lumayan teman-teman. Scriptnya lumayan ya. Oke, kita coba lihat-lihat yang lain. Ada grow chat apa nih? Orang-orang mau apa nih? Orang-orang mau aja dibodohin, percuma lu beli, nggak bakal di up GL-nya. Dia manfaatin kalian semua sok upload perkembangan build, padahal dianya tidur dapat uang dari kalian semua. Bentar. Kami sengaja dibikin lama biar dia dapat uang terus. Ini maksudnya apa nih? Bentar nih, gua agak bingung sedikit nih di sini nih. Ada apa nih? Kemarin guys, ada yang ribut nih. Apaan sih nih? Saya kok agak ini ya, bentar. Coba kita enter. Oh, udah pada jawabin semua ya. Katanya dia bisa di Android, tapi pas gue coba nggak bisa. Give alert, bahasanya kurang bagus, kebanyakan macet. Siapa bang? Bukan lu?
Info kenjal kapan rilis? Udah gue tebak ya. Gue salut banget sama kalian ya. Well, ya, udah tau kan kenapa gue nggak bahas GL dan Peko ya. Gue cuma ngasih tahu info doang. Jadi ya itu balik ke kalian lagi guys. Dan gue shock di situ. Gue salut sama kalian di sini banyak yang kagak ngerti. Ah, lihat channelnya Hendri. Gue kira Hendri yang di PP lu Hendri. Hendri sekarang jadi cosplayer. Oh, udah pada yang nanyain gue jadi cosplayer toh. Atilagi reseller. Dulu tuh banyak banget guys. Lah itu si Hendri gak surname DC, dia ser GL ke Bennett. Nah ini udah tahun 2022 teman-temannya, sekarang udah tahun 2003, 23. Nah ini nih, ini dulu gua masuk ya teman-temannya, dulu gua masuk di tahun 2022 bulan Maret teman-temannya, tanggal 19. Jadi ya gua kaget ketika gua udah keluar ada yang ngebahas ini. Ya, ada yang ngebahas ini juga masih. Kalian masih ngingetin gua berarti ya. Bentar, kita coba lihat-lihat dulu deh. Oh, GL Buyer. Bang, mana GL? New GL Buyer. Mana GL-nya scam ya? Old scam Buyer. Bentar, bentar. Old SC Buyer. Mana GL, Bang? New SC Buyer. New SC Buyer, mana SC-nya, Bang? New illegal. Bang, Buy GL. Maksud Bang Peter apa ya? Gua enggak ngerti nih. Oh, illegal reseller. Oh, gua ngerti. Jadi ditambahin sama Bang, ya Bang Ichika katanya gitu, out illegal reseller Hendri. gaming enggak tuh ya sih. Sebenarnya ya itu gara-gara gua sendiri ya, kesalahan gua ya. Well, ya udahlah enggak usah diungkit lagi lah, itu masalah gua. Hendri sekarang jadi cosplayer. Sekarang jadi cosplayer, waduh. Iya sih, ini di bulan Oktober aku udah mulai-mulai jadi cosplayer guys. Yang di PP lu Hendri. Yang mana nih? Oh, bukan PP-nya itu mah. Kira Hendri. Oh my dan, gitu Hendri. Banyak yang bahas-bahas gua juga ya. Lihat channelnya Hendri. Kirim YT-nya. Kenapa nih? Di YT udah banyak tutornya kok. Udah punya GL dari sini ini. Kirim YT-nya. Bentar-bentar nih. Pakai APK-nya gimana? Saya sudah download Giro Launcher-nya. Terus step selanjutnya apa? Oh, ini yang dulu, guys. Lihat channel-nya Hendri. Ya benar juga sih, lihat channel gua ya. Ada tutorialnya itu. Benar sih. Gua udah kasih tutorialnya juga, guys. Gua sangat sangat-sangat tersanjung melihat melihat semuanya ini ya. Ini apa lagi? Ini apaan deh? Is belok. Name Hendri, what Hendri? Tolong Pak, ini apaan maksudnya? Gue nggak ngerti. Tapi ya udahlah ya. Gue nggak penting itu. Tapi kita coba lihat dulu di sini. Apa nih? Si Hendri jelasinnya nggak bener. Oh yang ini. Ah. Bang Genta ada yang di HP enggak sih?
Belum rilis. Belum rilis. Bentar, ini tanggal 28 bulan Juni ya, bulan Juni. Kayaknya ada. Belum ada sih, belum ada, belum ada. Ini kayaknya dia lagi update atau maintenance, biasanya gitu. Si Hendri jelasinnya nggak bener. Hendri siapa? Yang ngebahas ngebahas-bahas soal Genta Pekui. Hendri siapa? Nggak nemu. Kurang famous. Oh, YouTuber yang 3,7K kah? Iya. Iya, katanya dia bisa di don ah, di Android, tapi pas gue coba nggak bisa. Gib alok. Bahasanya kurang bagus, kebanyakan bacot. Ya benar juga sih. Siapa bang? Bukan lu. Infokan Gael kapan rilis? Kapan-kapan. Aduh. Terus apa lagi nih? Tanggal 7 bulan, tanggal 8 ya? Oh iya, tanggal 8 bulan Juli. Apa ini? Hendri temen lu kah? Kita lihat di sini ya. Apakah dibales? Oh, enggak dibales sama Pekui kayaknya. Kayaknya enggak dibales sama Pekui deh. Cok, obat seriawan apaan sih? Oh, dia banyak drama. Ada beberapa orang ngajak drama nih. Apa ini? Apa ini? Bagi gua sendiri ini sangat membanggakan juga sih sebenarnya. Nah, ini udah lama banget ya. Jadi aku tuh udah join itu udah lama banget guys dengan akun gua yang sendiri, yaitu yang ini teman-teman. Ini akun gua sendiri. Sekarang udah nggak ada lagi di Discord karena ya kena ban. Kena ban teman-temannya. Jadi ya gua juga bingung. Jadi gue bingung juga mau balas apa lagi gitu. Ini dulu gua zaman-zaman gua dulu jelasin ini ya mereka waktu itu ya. Gila sih sebanyak ini kah? Ini yang nickname putih ini udah nggak ada lagi ya guys ya di Discord Peku ya. Jadi ada beberapa orang udah banyak keluar juga ya. Kayak ini nih Fire ini juga udah keluar. Fire udah keluar. Siapa lagi ya yang banyak yang udah keluar ya berarti ya di Discordnya Bang Peku. Ya. Ini script. CID pun masih gila sih. Kita liatin ini zaman-zamannya kita dulu ya teman-teman ya.
apa ini? Gila, apaan ini? Door press once dan oh, ini untuk kayak ngelakuin hal yang ini. Oke, deh, fake mode, fake mode. Keren sih. Oke. Kita jam yang sekarang. Ya oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu konten aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Ya, beginilah situasi di bank Discord. Ya, Discordnya PowerKoi. Sebenarnya gue males banget ngebahas ini sebenarnya. Kemarin juga di live itu udah gue balas juga ya. Udah banyak yang nanya juga Grow Launcher gimana kabarnya. Tapi ya kalian pengen lihat aku kapan Grow Lirisnya muncul lagi atau rebuild lagi, karena kata kabar rebuildnya nggak ada kabar guys. Aku nggak tahu kabarnya kapan, jadi ya ditungguin aja deh. Itu aja sih intinya. Jadi ya kalau dibilangin gua nggak bener, gua dibilangi bacot dan sebagainya, ya emang bener. Itulah alasan gua kenapa gua nggak balas komentar kalian kalau tentang bang bahas ini, bang bang bahas itu. Inilah alasan gua kenapa gua nggak balas. Ya gua nggak bahas. Ya karena itu. Dan jujur, PowerKoi itu bukan temen gua, wey. Jangan dibawa-bawa. Ayolah guys. Gua bukannya teman PowerKoi. Kalau temannya PowerKoi itu tuh Lucifer, Borhack dan sebagainya udah dipin lagi. Kalau gua pinin tuh pin kalau ada PowerKoi komen tuh yang langsung gua pinin tuh. Nah, itu baru benar. Dah, itu doang sih intinya. Oke, gua sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kita lanjutin lagi konten-konten aku berikutnya ya. See you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.